dari awal kita setting itu kan kita pakai rasio custom ya, rasio bikinan ya. Terus kan sempet patah asnya itu sampai patah, terus juga ada yang patah, ada yang rompal dua kali. Giginya itu pada nggak kuat. Ya, giginya nggak kuat. Pertama patah. Terus yang patah kita ganti. Yang lainnya masih pakai yang rasio custom. Yang lainnya cuil juga ternyata. Ada yang patah, ada yang cuil. Akhirnya kita balik ke rasio standar. Setelah kekalahan itu ada ini nggak, Pak? Ada bakal apa lagi nih yang mau dirubah ini, Pak? Ini udah siap-siap ini. Oh, ini saya mau ke Bandul lagi sebenarnya. Bandul lagi. Bandul sama Seher. Dari awal kita setting itu kan kita pakai rasio custom ya, rasio bikinan ya. Terus kan sempet patah asnya itu sampai patah, terus juga ada yang patah, ada yang cuil jadi dua kali. Giginya itu pada nggak kuat. Ya, giginya nggak kuat. Pertama patah, terus yang patah kita ganti. Yang lainnya masih pakai yang rasio custom. Yang lainnya cuil juga ternyata. Ada yang patah, ada yang cuil. Akhirnya kita balik ke rasio standar. Itu kenapa Mbak, kok bisa sampai seperti itu? Emang udah pernah nggak? Apa cuman baru kali ini? Baru ini patah. Kalau analisa saya patah, mungkin karena dia hardennya terlalu keras. Hardennya terlalu keras. Emang bekas menyoknya itu nggak apa namanya, menyok apa ya? Ya menyok ya. Rasio. Biasanya rasio kan pada menyok. Ini rasio nggak ada menyoknya sama sekali, tapi malah ke patah. Jadi kemungkinan hardennya terlalu keras. Mungkin karena saya requestnya buat FFA ya mungkin ya. Mungkin maksud yang bikin rasio juga dibikin lebih keras lagi biar kuat. Awet. Ternyata malah patah. Tapi ini nggak ada komunikasi dengan yang bikin rasio nggak? Apa tuh Pak? Ya dia mau bikinin lagi, tapi belum sempat kan, belum jadi. Oh belum jadi. Berarti ini lagi bikin rasio lagi. Ya lama ya Pak bikin rasio. Berapa lama sudah? Satu minggu kan? Ada yang 3 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang bilangnya 3 minggu tapi jadinya 3 bulan. Lama sekali. Jadi karena apa ya, kemarin kan kita sudah, karena sudah ditentukan tanggalnya ya, ya mau enggak mau kita pakai rasio standar. Tapi time-nya beda enggak sih, Mbak? Dengan rasio custom. Yang pas rasio custom kita belum ngetem apa ya? Belum sempat ngetem ya. Baru nyoba jalan biasa, gas biasa. Jadi kita terpaksa pakai rasio standar. Rasio standar. Banyak yang nggak percaya ya? Iya benar. Tapi ya nggak apa-apa. Ini bukan alasan ya, kita kan juga bukan alasan. Emang kenyataannya seperti. Ya nanti kalau ini dibuka rasionya kan bisa jadi konten lagi. Oh nanti boleh dibuka nih. Jadi konten lagi ya, jangan sekarang gitu. Konten saya aja. Aku sempat ini loh, apa searching di Google ukuran rasio standar itu sebenarnya naiknya itu nggak terlalu ini ya, masih lumayan bagus ya. Lumayan bagus sebenarnya hitungannya. Mulai dari 2, 3, 4, 5 itu bagus. Yang jelek itu 1 ke 2. Terus kan kita start pakai gigi 2 kan terlalu berat ya. Ya itu makanya kita bawahnya kurang. Kalau kemarin ada pembalap ini yang ngasih ini apa namanya, pembalap Surabaya siapa? Riko. Bocah. Mas Riko Bocah. Kenapa? Bawahnya kurang lincah. Nah, kurang. Dia komen seperti itu. Semangat bang. Bawahnya kurang lincah sebenarnya. Kurang gesit bawahnya. Oke, berarti setelah kekalahan itu ada ini nggak, Pak? Ada bakal apa lagi nih yang mau dirubah ini, Pak? Ini udah siap-siap ini. Oh ini saya mau ke Bandul lagi sebenarnya. Bandul lagi. Bandul sama Seher. Oh sama rasio itu udah. Kalau di support. Ya? Waduh, jangan support semua, Mbak, nanti dibilangnya nyari support. Enggak, kalau di support sama bosnya mas. Oh. Ya aku sangat support sih apapun yang diperlukan, sangat support. Lagian kan apa ya? Jadi ini mesin emang benar-benar karakter pertama kita bikin, kita mainkan dengan hasil yang seperti itu. Belum ada perubahan. Konfigurasi belum ada perubahan kan dari pertama ketemu ya, stroke sekian, share sekian, diameter klep juga sekian, porting juga sekian, itu belum ada benerin lain-lain lagi.
Kayak kemarin kan sebenarnya saya sempat minta ini kan, resminya dulu aja bos. Nah emang kan emang targetnya itu kan kita mau balapan apa itu ya kemarin? Di Jatim. Dewi enggak, di Jatim. Iya, kan GBT. Sama ada event di GBT kan. Harusnya kita mau berangkat ke situ. Cuman udah diajakin balap duluan ya. Ya enggak apa-apa. Aku juga enggak pernah bilang motornya buat liaran tuh enggak. Itu cuman dadakan aja, enggak ada niatan balap liar itu enggak. Pengennya sih resmi semua sih. Yeah. Karena kan apapun itu kan lebih apa ya? Ini lebih keren prestasi lah kalau orang-orang bilang sekarang kan. Kalau resmian itu kan ini bos, apa namanya, tercatat lah, sejarahnya itu tercatat. Oh. Orang gak gampang lupa. Kalau lupa ada data lagi. Wow, ini lo pernah tem segini, ini lo pernah juara segini. Temnya kelihatan. Kelihatan, ada datanya. Lah kalau kemarin itu kan ada resbooknya nih lah. Yeah. Ke tem gak ini motor? Pas main. Pas main? Gak ke tem ya? Pas main gak kebaca. Oh gak kebaca. Karena emang apa ya, di ini sih mainnya kalau dibilang enak enak, cuman apa ya, kita agak tergesa-gesa sih mainnya ya, karena makanya ngidupinnya agak hidup-hidup jadi panik. Iya. Mungkin kalaupun mungkin akan ada laga lagi, mendingan enak sewa sirkuit mah, jadi kita nggak terganggu dengan, karena itu ada yang mau setting, ada yang mau main juga kan, rame. Iya rame, jadi kalau kita sewa kan mungkin lebih nyaman lah mungkin, nggak ya, ada okay. yang buri-buri wes dong, belajar Mandalika aja ya. Wah mana sewa Mandalika sama GoPro. Iya, GoPro-nya itu juga nggak kepencet, jadi kepencet, cuman GoPro itu kan ada mode-modenya, jadi ada yang mode 360, ada yang mode biasa. Kemarin itu kepencetnya mode biasa. Ngarepnya ke depan? Ke belakang. Kameranya kan dua. Ya itu yang ketangkep yang ke belakang. Nggak kepencet mode yang 360, jadi depannya nggak kelihatan. Jadi kan banyak nih yang komen, video GoPro-nya yang ditayangin cuma mode ke belakang. Nah, emang kitanya emang yang salah pencet. Bukan alasan lagi ya? Ya itu, karena kita masuknya, itu kan yang biasa ngurusin kan kameramen mbak, jadi aku nggak terlalu inilah, nggak terlalu tahu soal urusan-urusan kayak gitu. Bahkan untuk yang live aja aku minta bantuan sama Mas Nur. Kru ya? Jadi mungkin kalau tahu dibebasin kayak gitu ya mendingan siapa yang pengen masuk, ya dimasukin aja. Tapi kalau kemarin kirain kan aturannya bener-bener ketat ya, karena kan belum pernah, aku sering sih nonton, cuman nggak pernah nonton sampai di setar. Biasanya kalau kayak kemarin Trito, terus Mas Adi, terus ada beberapa aku nonton itu, aku cuma nonton di area pit aja, nggak ke setar, jadi nggak tahu ternyata seperti itu ya. Itu buat pembelajaran lah kedepannya biar bisa itu lagi.